Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang kekasih. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Ada yang kurang shalomnya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Semua sudah dapat ya? Mari kita baca sama-sama Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah menyelesaikan hukum yang pertama, yaitu apa? Jangan ada padamu hal lain di dalam. Kita juga sudah menyelesaikan hukum yang kedua, yaitu apa? Jangan membuat patung ukiran untuk menyembah. Dan hari ini kita masuk dalam hukum yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Sembarangan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ayat 7 ini saya akan khotbahkan 3 kali. Hari ini kita akan fokus kepada tema kita, yaitu gereja yang teguh dan setia adalah gereja yang mengenal nama Tuhan dengan apa? Dengan benar. Nah, fokus kita dalam teks ini yaitu jangan menyebut apa? Nama Tuhan Allahmu. Nah, minggu depan kita akan melihat jangan menyebut dengan sembarangan. Sembarangan itu seperti apa? Kemudian minggu berikutnya kita akan memperhatikan konsekuensi daripada orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kita akan menyelidiki kira-kira dosa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini adalah dosa kecil atau dosa besar di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita fokus kepada pengenalan akan nama Allah. Saya pikir bahwa banyak orang Kristen yang sudah Kristen dari nenek moyang tergoyang-goyang, tapi belum tentu dia bisa mengerti tentang kenapa Alkitab bicara ada saja dia tulis Tuhan dengan huruf besar, ada saja dia tulis dengan T-nya besar tapi U-H-A-N-nya kecil, kemudian ada saja ditulis A-nya besar, ketika dia tulis Allah A-nya besar, L-L-A-H-nya kecil, tapi ada saja ditulis dengan A-nya besar, L-nya besar, L-nya besar, A-nya besar, H-nya besar. Apa artinya? Nah, hari ini kita fokus untuk melihat itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, Keluaran pasal 20, di situ dikatakan jangan menyebut apa? Nama Tuhan Allahmu. Tuhan di situ ditulis dengan huruf apa? Huruf besar. Allah di situ ditulis dengan huruf apa? A-nya besar, tapi L-L-A hanya kecil. Nah, jemaat Tuhan, apa maksudnya? Kan tulisannya Tuhan cukup, betul ya? Tapi mengapa harus ditambah dengan Allahmu? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kadang-kadang orang Kristen, kadang dia menyebut Tuhan, kadang menyebut Allah, begitu ya? Dan kadang-kadang dia berpikir bahwa semua itu namanya sama. Tapi apakah sama? Kalau sama, kenapa harus buang-buang kalimat harus Tuhan, Allah, Tuhan, Allah, betul ya? Tapi mari kita boleh memperhatikan ini. Pemerintah. Ya, di sini bukan Tuhin ya.
Itu memang hanya iklan yang lewat sebenarnya. Kata Tuhan yang ditulis di sini, sebenarnya ini di huruf-huruf besar. Tapi saya mau membawa kita untuk melihat bahwa sebenarnya kata Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang jabatan. Jabatan. Sedangkan kata Allah itu sebenarnya berbicara tentang jenis, esensi atau hakikat. Saya ulangi. Kalau Alkitab berkata, memakai kata Tuhan, itu menunjukkan kepada jabatan itu sendiri. Kemudian ketika kita bicara tentang Allah, A-nya besar, L-L-A-H-nya kecil, itu berbicara tentang jenis atau hakikat atau esensi itu sendiri. Contohnya, saya manusia, saudara apa? Manusia. Semua setuju semua yang duduk manusia? Setuju. Manusia, betul ya? Betul. Artinya apa? Kita punya esensi, jenis, hakikat adalah manusia. Betul ya? Jabatan saya apa? Apa itu? Jabatan saya adalah pendeta. Gembala sidang atau pendeta. Betul ya? Jabatan saya adalah gembala sidang atau pendeta. Nama saya siapa? Lengkapnya apa? Lengkapnya? Lengkapnya? Minta maaf. Ya. Jadi saya memiliki tiga hal. Saya memiliki jenis, hakikat, esensi, yaitu manusia. Betul ya? Kemudian saya memiliki jabatan. Apa itu? Pendeta. Tapi saya juga memiliki nama diri. Nanti nama diri itu kita akan lihat di dalam penjelasan selanjutnya. Tetapi ketika kita bicara Tuhan, itu bicara tentang jabatannya dia. Ketika kita bicara Allah dalam A-nya besar, L-L-A-A-nya kecil, itu bicara tentang jenis atau hakikatnya. Perhatikan ini baik-baik. Nanti kita akan menjawab. Sekarang ada pergumulan di dalam kekristenan tentang istilah nama Yahweh, ya. Dan juga penolakan tentang konsep nama Allah. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, pihak agama sukufu kita mengatakan, kekristenan tidak boleh menggunakan nama Allah. Karena nama Allah itu adalah punya mereka. Tetapi dalam konsep pengagung nama Yahweh, mereka mengatakan, kita tidak boleh memakai nama Allah. Karena nama Allah itu berasal daripada nama Dewa Bulan itu sendiri. Maka saya ingin membawa kita perlahan untuk mengerti. Dan pada akhirnya saya akan memberikan konsep untuk menolak. Akan konsep tentang pengagung nama Yahweh dan juga konsep yang menolak nama Allah. Nah, setelah kita melihat ini, Tuhan menunjukkan apa? Allah menunjukkan apa? Jenis, hakikat atau esensinya. Setelah kita melihat itu, baru kita boleh sungguh lagi melihat bahwa Alkitab seringkali mempertentangkan antara hakikat esensi jenis Allah dengan hakikat jenis manusia. Mari kita buka dalam Mazmur 111 ayat 9. Ketika dia bicara tentang Allah, dia kontraskan dengan manusia. Itu merupakan hakikat. Sorry. Langsung Amsal ya. Amsal. Satu semua ya. Ya. 1 Samuel 15 dulu. Kita mulai dari 1 Samuel 15. Kita baca sama-sama. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi sang mulia dari Israel itu tidak mungkin menyesal karena dia bukan manusia. Nanti kita lihat lagi lebih jelas. Selanjutnya, ayat berikut. Ayub 32. Ya, ayat 32, ayat yang ke-13. Jangan berkata sekarang, apa itu? Kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia. Bukan apa? Manusia. Manusia. Jadi ketika dia bicara sifat atau jenis hakikat Allah, maka dia akan kontraskan dengan hakikat manusia itu sendiri. Esensi manusia atau jenis manusia itu sendiri. Kita lanjut lagi dalam Hosea 11 ayat 9.
Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang apa? Menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan apa itu? Efraim. Kembali sebab aku ini Allah dan bukan apa? Manusia. Stop di situ. Aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi pembanding ini adalah pembanding hakikat jenis esensi. Ketika dia bicara aku bukan Allah, maka dia bandingkan dengan esensi daripada manusia itu sendiri, jenis daripada manusia itu sendiri. Satu lagi, Yeskia. Yeskia 28 ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 1-3. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena apa? Kau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah apa? Manusia, bukan apa? Allah. Walau hatimu menempatkan dirimu sama dengan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa esensi Allah atau hakikat Allah atau jenis Allah dibandingkan dengan esensi atau hakikat daripada manusia itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa berbicara tentang jenis atau hakikat, tidak hanya hakikat Allah, tidak hanya hakikat manusia, tapi juga kita mengenal hakikat yang lain, yaitu ada yang namanya anjing, bisa dibikin RW, ya. Ada namanya babi, bisa dibikin saksam. Apalagi binatang-binatang yang lain, nggak mungkin gajah dibikin saksam, ya gitu ya. Tetapi semua yang kita sebutkan itu hakikatnya apa? Esensinya jenisnya apa? Makanan. Apa ini? Makanan. Jenisnya adalah binatang, betul ya? Kemudian Jibril, Mikael, itu jenis dan hakikatnya apa? Malaikat. Jadi otomatis walaupun ada perbedaan-perbedaan nama, tapi pasti ujungnya ada hakikatnya, ada esensinya, ada jenisnya. Sehingga kita memahami bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikat dan esensi atau jenisnya adalah Allah itu sendiri. Saya Ayub, Bapak Tumpal, Saudara kita Alvin, nama berbeda, tapi ada hakikatnya, ada jenisnya, ada esensinya, adalah manusia. Bukan berarti yang disebut saja itu manusia, yang lain tidak disebut pun, tapi kalau namanya manusia, ya manusia, betul ya? Begitupun binatang-binatang yang lain. Jadi ini membawa kita untuk membedakan jenis. Ketika dia pakai Tuhan itu bicara jabatan, ketika dia pakai Allah itu bicara tentang jenis, hakikat atau esensi itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti ini, kita lanjut lagi dalam bagian berikutnya. Tidak hanya tadi bicara Tuhan dan Allah dalam konteks kecil, tapi juga Tuhan, ada dua kata yang dipakai juga, tulisan dipakai juga. Ada Tuhan dengan huruf besar, ada Tuhan dengan T-nya besar. Apa maksudnya? Kata Tuhan dengan T besar, U-H-A-N kecil, itu bicara jabatan yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalau Tuhan dengan huruf besar, itu menunjukkan kepada nama diri. Nama diri. Ketika dia pakai Tuhan besar, tadi Keluaran 20 ayat yang ke-7, kata Tuhannya ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Artinya menunjukkan pada apa? Bukan jabatan, tapi menunjukkan pada apa? Nama diri. Maka sekali lagi, saya, jabatan saya adalah pendeta. Ya. Jenis atau hakikat saya adalah manusia. Tapi nama diri saya adalah Ayub. Apa yang saya jawab? Abner Martinus Mbuini. Mbuini itu marga. Tuhan tidak punya marga. Ya? Jadi, bagi Tuhan ada tiga hal. Yang pertama adalah jabatannya, kata Tuhan. Allah berbicara tentang jenis hakikatnya. Kemudian Tuhan ditulis dengan huruf besar. Itu menunjukkan kepada nama dirinya. Mari kita baca pembuktian tentang kata Tuhan dalam nama dirinya. Silakan. Keluaran 3 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kamu katakan kepada orang Israel, Tuhan
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah apa? Sebutanku turun-temurun. Tuhan Allah nenek moyang. Kata Tuhan ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya Keluaran 6 ayat 2. Sama-sama 1, 2, 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku apa? Tuhan, aku keluar menyatakan diriku. Sebenarnya konsep itu harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kemuliaanku kepadanya atau kemasyuranku kepadanya, apa itu? Kepada patung. Kita Yeremia 16 ayat 21. Ya. Sebab itu ketahuilah aku apa? Mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan pelaksanaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku apa? Tuhan. Tuhan. Jadi namaku Tuhan itu bicara tentang nama diri. Walaupun kita melihat ada satu tulisan yang beberapa tulisan itu tulisan T yang besar saya, tapi dalam konteks sebenarnya konteks aslinya yang dipakai itu adalah Yahweh yang menunjukkan kepada nama diri. Jadi otomatis ketika dia pakai Tuhan besar itu menunjukkan kepada nama diri. Tetapi tidak hanya itu. Kalau saudara perhatikan ada juga Allah ditulis dengan A kecil, A besar, LLA, LLA, H kecil. Tapi ada juga A besar, LL besar, A besar, H besar. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 2. Kita baca sama-sama. Abraham menjawab, ya Tuhan apa? Allah. Stop di situ. Ya Tuhan Allah. Mengapa harus ada Allahnya besar? Itu artinya apa? Artinya menunjukkan kepada sebenarnya Allah yang ditulis dengan huruf besar itu sama dengan Tuhan dalam huruf besar. Tapi mengapa itu tidak diterjemahkan Tuhan? Abraham menjawab, ya Tuhan, Tuhan dengan huruf besar. Tapi lembaga Alkitab menerjemahkan Allah dengan huruf besar. Jawabannya oleh karena istilah Allah ini sebenarnya menunjukkan pengertian sama dengan Tuhan yang menunjukkan pada nama diri Allah yaitu Yahweh. Tetapi ketika menerjemahkan itu, lembaga Alkitab melihat bahwa kalau dia menerjemahkan, Abraham menjawab, ya Tuhan, Tuhan. Maka ketika dibaca kelihatannya agak ganjil. Maka untuk membedakan ya Tuhan dengan Tuhan itu diganti dengan Tuhan besar itu diganti dengan Allah besar. Sehingga ketika sampai di situ ada dua hal yang dibuktikan di sana. Yang pertama bicara tentang jabatan, tapi bicara yang kedua bicara tentang nama di diri. Nah, setelah kita memperhatikan ini, maka otomatis kita mengerti tentang Alkitab memakai nama-nama itu. Tuhan dengan huruf kecil, T-nya besar, itu menunjukkan apa? Jabatan. Kemudian Allah, A-nya besar, L-L-A-A-H-nya kecil, menunjukkan apa? Jenis hakikatnya. Kemudian Tuhan dengan huruf besar menunjukkan apa? Nama diri Allah. Allah dengan huruf besar menunjukkan apa? Nama diri Allah. Nah, setelah kita memperhatikan itu, maka kita masuk ke dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru pun memakai nama Tuhan dengan tiga nama. Kalau saudara perhatikan dalam bahasa Yunani, ada kata kurios, ada kata teos, ada kata kurios. Nah, apakah saya masukkan itu tidak ya? Ada ya? Saya ingin menjelaskan tentang kesepadanan antara nama dalam Perjanjian Lama, nama dalam Perjanjian Baru, kemudian diartikan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa mengerti itu. Kalau sudah, biar saya tulis saja. Tidak muncul. Ya, bisa kelihatan ini. Apa isinya? Kosong. Karena saya belum tulis. Ya. Belum muncul ya.
Ya, berarti belum muncul, tidak ada. Tidak apa-apa. Ya, perjanjian lama, PL ya, Indonesia, dan perjanjian baru. Perjanjian lama ketika dia menyebut Tuhan dalam bahasa Indonesia, I'm sorry, Tuhan huruf kecil ya, maaf tidak kelihatan misalnya karena kabur lagi, sudah ada di situ. Ya, dia agak, ya, agak tidak berurutan di sana ya, minta maaf karena ini, saya pakai bisa. Kalau di dalam bahasa Indonesia dia menggunakan kata Tuhan dalam T besar, U, H, A, N kecil, maka dalam perjanjian lama, kalau saudara bisa bahasa Ibrani, maka dia tulis itu dengan kata Adonai. Kata Adonai. Jadi Adonai dalam perjanjian lama sejajar dengan kata Tuhan dalam perjanjian baru, T-nya besar, U, A, H, A, N-nya kecil. Kemudian dalam perjanjian baru, dia menggunakan kata kurios. Kata kurios. Ada di situ enggak? Enggak muncul enggak? Ada. Ya, kata kurios. Sedangkan, kalau dia pakai kata El, atau Eloa, atau Elohim, maka bahasa Indonesia dia menerjemahkannya dengan kata A besar, besar, L, L, A, H-nya kecil. Itu Allah. Itu menunjukkan pada apa? Jenisnya. Kalau ini menunjukkan pada jabatannya. Kemudian perjanjian baru, dia akan tulis dengan kata, bahasa Yunani jadi tulis dengan kata Theos. Theos. Itu menunjukkan pada Allah. Kemudian, kalau di dalam perjanjian lama dia tulis dengan kata YHWH, maka dalam bahasa Indonesia dia akan tulis dengan Tuhan besar, huruf besar, dan Allah dengan huruf besar. Allah dengan huruf besar. Sedangkan perjanjian baru, dia tidak punya nama penerjemahan YHWH, Yahweh yang kita sebut. Maka itu diganti dengan ditulis dengan kata kurios. Padahal kurios di sini sebenarnya, untuk perhatikan sebenarnya bukan menunjukkan jabatan, tapi menunjukkan kepada nama diri Allah itu sendiri. Nah, setelah kita memperhatikan itu, maka otomatis, kalau Alkitab bicara Tuhan, sekali lagi jabatan, bicara Allah itu jenis hakikat. Ketika bicara Tuhan huruf besar atau Allah huruf besar, itu bicara tentang nama, nama diri. Itu pegang sungguh-sungguh. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih. Tetapi, dalam perjalanannya, kata El, El itu bicara tentang Allah. El, Eloa, Elohim. Itu bicara tentang Allah. Itu jenisnya. Nah, kata El ini bisa mengalami sebuah modifikasi yang sering kita sebut dengan Elion. Elion itu artinya apa? Allah yang maha tinggi. El Shaddai. El Gibor. Allah perkasa. Bahkan Yahweh pun mengalami modifikasi. Contohnya, Yehova Jireh, Yehova Sadaka. Yehova Jireh artinya apa? Allah yang menyediakan. Jadi ada modifikasi seperti itu. Tapi saya tidak mau perpanjang itu karena saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa setelah kita mengerti tentang nama Allah ini, maka pengagum nama Yahweh yang saat ini sudah menerjemahkan ulang Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan setiap kali nama Tuhan atau nama Allah itu diganti dengan kata nama diri, yaitu Yahweh itu sendiri. Nah, saudaraku, mengapa mereka katakan dan mereka mensidangkan akan Lembaga Alkitab Indonesia, dan mereka katakan Lembaga Alkitab Indonesia salah karena mereka terlanjur dan sembarangan menterjemahkan nama Yahweh ke dalam nama Allah, nama Yahweh ke dalam nama Tuhan. Itu adalah penghinaan terhadap hukum ketiga dari hukum 10 hukum. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudaraku, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh memegang nama Allah,
nama Tuhan yang sudah diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia menjawab tantangan itu. Mereka berkata, nama Yahweh adalah nama diri Allah. Maka dengan demikian, nama diri Allah tidak boleh diganti atau diterjemahkan. Contohnya, saya Ayub, perhatikan ini, Ayub makan nasi, betul ya? Pak Tumpal tolong terjemahkan buat saya. Bahasa Batak yang makan nasi itu apa? Susi, tolong. Makan nasi enggak tahu? Pandi, oke. Makan tindahan. Apa itu? Makan? Makan tindahan. Wah, itu dia. Ini sih. Calon pendeta baru. Iya. Ya. Jadi, Ayub, apa itu Pak? Mangan tindahan. Ya, kira-kira begitulah. Nah, kira-kira setelah bahasa Indonesianya Ayub makan nasi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Ayub mangan di, kira-kira begitu. Ya, Ayubnya diterjemahkan apa ke dalam bahasa Batak? Ayub toh diterjemahkan boleh tak? Tak boleh karena itu nama diri. Maka pengagum nama Yahweh dikatakan Yahweh tetap Yahweh, tidak boleh diterjemahkan. Ketika Yahweh melakukan sesuatu, yang boleh diterjemahkan yang dilakukan itu. Tapi nama diri tidak boleh diterjemahkan. Saudara setuju ini? Berarti saudara adalah penganut-pengagum ke nama Yahweh. Berarti Alkitab yang saudara pegang itu salah. Kita harus ganti dari Alkitab pengagum nama Yahweh. Saudara setuju ini? Betul. Kelihatannya betul dan rasional, betul. Karena nama diri itu tidak boleh. Ketika saya melakukan sesuatu, boleh diterjemahkan. Tapi nama saya tidak boleh diterjemahkan. Tapi saudaraku, dalam Alkitab metodenya beda. Dalam Alkitab saya mau katakan nama diri pun bisa diterjemahkan. Mari kita perhatikan nama diri yang diterjemahkan. Apakah saya masukkan itu? Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36. Yang sudah dapat silakan baca bagi kita. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Maaf, itu kelalaian saya, bukan kelalaian saya tidak masukkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sudah dapat? Dan mau Andre di UK ada seorang murid perempuan bernama Tabitha. Nah, dalam bahasa Yunani Dorcas. Betul, perhatikan ini. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, saya bersyukur sekali mempersiapkan nama ini. Karena ini bukan kebetulan, karena mama saya bernama Tabitha yang hadir saat ini. Nah, begitu ya. Tabitha dalam bahasa Yunani itu apa? Dorcas. Kita baca lagi yang lain. Wahyu pasal 9 ayat 11. Kemudian yang ini siapkan Wahyu pasal 9 ayat 11, kemudian yang ini tolong siapkan Yohanes pasal 1 ayat 42. Silakan bagian ini Wahyu 9 ayat 11. Tolong ada seorang chant ini. Dan raja yang memerintah ialah malaikat Rahman. Namanya adalah bahasa Ibrani. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Dalam bahasa Ibrani itu adalah apa? Abaddon. Dalam bahasa Yunani itu apa? Apollyon. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 42. Silakan yang dapat. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus." Ya, jadi Simon kemudian diubah nama menjadi Petrus. Kefas. Petrus Kefas. Nah, perubahan nama ini disesuaikan dengan artinya. Contohnya begini. Saya coba mencari arti nama saya. Nama saya siapa? Ayub ya, semua tahu lah. Kemudian nama yang kedua apa? Abner. Nah, arti nama saya sebenarnya adalah Ayub. Tahu artinya mana?
job itu pekerjaan itu, gitu ya. Iya. Jadi Ayub itu artinya bisa menyesal, bisa bertobat. Bisa bertobat. Nama saya yang kedua Abner itu artinya apa dalam Alkitab? Enggak tahu juga. Itu artinya induk cahaya atau pusat cahaya. Nah, setelah saya berpindah ke Portugis atau Portugal, Portugis, maka bisa saja nama saya bisa diubah. Nah, diubah berdasarkan apa? Berdasarkan artinya. Artinya, maka kalau saya di Portugis, maka nama saya ketika diterjemahkan bisa menjadi Ari Penders Shea. Dan nama Abner saya, Cahaya, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis, yaitu Leve. Jadi kalau saya di Portugis, nama saya siapa? Ari Penders Leve. Nah, so, belum lagi kalau saya pindah ke Nepal, maka di sana pun saya punya nama baru yang bisa diterjemahkan dari artinya, yaitu apa? Kalau nama Ayub itu diubah menjadi Paskalapa, dan kata Abner itu bisa jadi Belkah, maka jadi Paskalapa Belkah. Itu nama saya, betul ya? Paskalapa Belkah. Kalau saya pergi kepada ke Mongol, maka nama saya juga bisa diterjemahkan. Nama Ayub bisa menjadi Namancil. Namancil. Karena dan nama Abner itu bisa menjadi Gerel. Jadi namanya Namancil. Gerel. Itu bisa diterjemahkan. Ya, ada lagi saya siapa sebenarnya bahasa Cina tapi saya takut salah ucapnya. Ya. Jadi tidak perlu saya ucap, nanti ada ahli-ahli Mandarin di sini. Jadi kemanapun saya bisa. Jadi ketika saya bilang Ayub makan nasi, maka istilah Ayub itu bisa diganti Ari Sepender Seleve makan nasi. Kalau dalam bahasa Portugis makan nasi saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi ada perubahan seperti itu. Nah itu berlaku di dalam kita. Maka Abraham bisa diganti menjadi Abraham, menjadi apa? Bisa jadi Ibrahim, bisa jadi Abraham dan lain sebagainya. Kemudian kita memahami bahwa Yakub pun bisa diganti namanya menjadi Israel. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Maka Yahweh, nama diri Yahweh itu bukan tidak bisa diterjemahkan. Itu bisa diterjemahkan. Maka ada pertanyaan yang keluar. Kalau demikian, bolehkah agama suku ketika kita masuk ke dalam gereja-gereja suku yang harus berkhotbah dengan bahasa asli, mereka boleh enggak pakai bahasa yang lain? Bukan kata Allah, bukan kata Yahweh. Jawabannya? Boleh. Mengapa boleh? Karena nama diri bisa diterjemahkan. Jadi Allah bisa jadi Debata, betul ya? Ya. Kalau bahasa Timur saya, Allah bisa jadi Lama Tuak. Dari di Ambon sana, Allah bisa jadi Tete Manis. Itu bisa diterjemahkan sesuai lokal itu. Maka tetapi inti di dalam nilai itu tidak boleh berubah. Ketika dia mengubah Yahweh menjadi nama diri. Nah, selanjutnya kalau saudara dan saya perhatikan, maka otomatis bagaimana kita menjawab konsep Yahweh ini, nama Yahweh ini mereka harus cantumkan. Tidak hanya nama diri berubah, tetapi selanjutnya adalah sampai saat ini tidak seorang pun yang bisa mengetahui secara pasti, baik saksi Yehova, ungkapan tentang Yahweh itu sendiri. Kenapa? Karena bahasa Ibrani memiliki 22 huruf, semuanya tidak ada vokal, semuanya adalah konsonan. Konsonan. Tidak ada huruf hidup, semuanya huruf mati. 22. Nah, bagaimana bacanya? Kita mengalami kesulitan untuk membaca. Tapi bagi orang Ibrani tidak mengalami kesulitan untuk membaca. Mengapa? Karena itu bahasa mereka. Jadi ketika tulis nama Yahweh, Yehaweha. Ketika mereka baca, mereka tahu bagaimana membacanya. Kalau kita tidak tahu bagaimana memasang vokal di dalamnya, kita kesulitan untuk membacanya, betul? Karena Yehaweha. Tapi kalau mereka membaca, gampang. Saya berikan contoh kepada kita.
Saudara bisa baca tulisan saya ini. Saya datang. Bagaimana bacanya kalau tidak ada vokalnya? Ini yang bisa baca adalah orang yang sering kali SMS atau WhatsApp atau lain, betul? Saya dari, betul ya? Tergantung vokal apa yang kita masukkan. Orang yang Ibrani pun begitu. Dia tidak ada vokal, tapi ketika baca mereka tahu apa vokal apa yang harus dibaca di situ. Jadi kita selama ini SMS pembaca Ibrani. Jadi yang SMS itu mirip orang Ibrani, tapi tidak tahu bertobat apa enggak, gitu kan? Iya. Jadi saya datang dari rumah. Nah ini ciri Ibrani. Nah Ibrani itu sebenarnya modelnya sama dari satu rumpun dengan Arab. Tulis dari mana ke mana? Kita dari mana ke mana? Mereka dari kanan ke kiri. Bahasa Arab di mayoritasnya tulis dan bulat. Kita bahasa Ibrani itu lebih banyak kepada kotak. Maka ungkapan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, dan Indonesia banyak menyerap bahasa Arab, maka memiliki banyak kesamaan. Contohnya bahasa Ibrani itu kudus itu apa? Kados. Tapi ketika diserap ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Kudus. Tapi hanya levelnya yang beda. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kudus. Kemudian bahasa Ibrani, abodah, itu ibadah, betul. Abodah ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi ibadah. Setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadat. Jadi tidak jauh berbeda, mirip. Karena satu rumpun. Ibrani bersama dengan Arab itu adalah satu rumpun. Maka kalau saudara dan saya perhatikan, saya kaitkan dengan konsep orang mengatakan tidak boleh pakai nama Allah karena nama Allah itu punya agama seberang kita. Nama Allah itu dari mana? Awalnya nama Allah itu bukan muncul dengan sendiri, tapi muncul daripada kata namanya correspondence phonetic, yaitu persamaan ungkapan dari kata L yang tadi saya sebutkan tadi, ya. L itu nama di jenis. L dalam bahasa Ibrani seringkali ditulis Eloah. Elohim. Nah, Eloah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Allah. Kemudian ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Allah. Padahal kita melihat Islam itu muncul pada abad ke-6, tahun 500 sekian setelah Kristus. Sebelum itu, Asia kecil, termasuk Turki, Syria dan lain sebagainya, itu sudah ada kekristenan masuk di sana. Kalau demikian, mereka mengucapkan Allah dengan ungkapan apa? Mau tidak mau, mereka pakai Allah, karena itu bahasa Arab. Maka sebelum Islam masuk, nama Allah itu sudah ada. Tapi mari kita perhatikan. Tadi saya katakan kata Tuhan, kata Allah, dan kata Yahweh. Kata Tuhan dan kata Allah jenis itu bisa dipakai tidak hanya untuk Tuhan di dalam Alkitab, tapi juga kepada Allah-Allah agama lain. Itu bisa kepada Allah palsu. Mengapa? Karena itu bicara jabatan. Itu bicara tentang jenis. Artinya begini, saya Ayub. Esensi saya adalah manusia. Manusia tidak hanya saya, orang bisa pakai. Yang lain juga adalah hakikat manusia. Jadi agama lain yang menyebut penyembahan mereka adalah Allah, itu wajar. Karena itu jenisnya, hakikatnya, betul? Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai pada nama diri, Yahweh, itu tidak boleh dipakai oleh agama manapun juga. Karena itu bicara tentang nama diri Allah itu sendiri. Maka, ketika teman-teman kita Islam memakai nama Allah itu wajar. Karena itu jenisnya, betul ya, hakikatnya. Hakikat Allah manapun bisa disebut dengan Allah. Tetapi ingat, itu bukan milik mereka. Karena sebelum mereka hadir, kata El itu sudah ada dalam perjanjian lama. Betul ya? Dan itu disering disebut Eloah dan itu menjadi Allah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih. Tapi sayangnya adalah, YHWH ini, saya mau selesaikan dari ini. YHWH, Y,
HWH. Ini dari mana kita tahu ini baca Yahweh? Ada problem pada saat itu, pada abad ke-6 sebelum Tuhan Yesus lahir. Tidak lagi kata ini diucapkan. Mengapa? Karena orang Yahudi sangat menafsirkan secara ekstrim Keluaran pasal 20 ayat 7. Kenapa? Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Maka ketika mereka melihat, membaca dan melihat ada nama Yahweh di sana, mereka ganti nama Yahweh dengan kata Adonai. Nah, setelah ditelusuri 6 abad sebelum Yesus lahir, kemudian ternyata generasi yang menyebutkan tentang Yahweh itu lengkap, itu sudah punah. Dan tinggallah generasi yang seringkali melihat tulisan YHWH, tapi membacanya apa? Adonai. Sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi mengerti bagaimana membaca Yahweh. Konsonan apa, vokal apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Maka setiap kali menemukan nama itu, Adonai, Adonai, Adonai. Maka akhirnya sulit untuk mendapatkan vokal apa yang ada di dalamnya. Maka saksi Yehova, dia pakai kata Yehova. Dari mana mereka menemukan nama itu? Nama itu ditemukan tadi YHWH tadi mana ya? Saya sudah catat, hilang. YHWH, saksi Yehova mengartikannya begini. Mereka melihat ada 3 nama, Adonai, Yahweh dan Elohim. Mereka katakan, supaya kita bisa baca, kita harus pinjam vokal dari 3 nama ini, karena ini berkaitan dengan Allah. Maka Yehova itu bisa jadi L-E-E-nya ini dipinjam dari sini, Elohimnya, Ye. Kemudian A, O, karena ini sudah dipinjam sini, ini tidak usah. Ini vokal O diturunkan ke sini, jadi Yeho. Kemudian ini tidak usah karena ini sama-sama O, jadi ini menjadi Yehova. Kemudian A-nya diturunkan ke sini. Adonai punya A turun ke sini, sehingga mereka katakan Yehova. Tapi ingat, mereka tidak ada H di belakangnya. Yehova, Yehova. Sehingga mereka katakan itulah nama Yahweh, Yehova. Tapi saudaraku, ingat, Yahweh harus ada H-nya di belakang. Dan kalau mereka bilang ini sebuah pinjam dari nama ini, dalam metode teologi manapun, itu sebenarnya tidak benar. Kalau demikian, mengapa seringkali kita pakai YHWH dengan sebutan Yahweh? Saudaraku, saya pikir sebutan ini yang paling tepat, Yahweh. Mengapa itu Yahweh? Karena saudara perhatikan kata Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya itu dari 2 kata, Halel dan Yahweh. Betul ya? Jadi Halel Yahweh. Halel Yahweh itu artinya pujilah Tuhan. Maka Yah itu bicara tentang nama Allah. Maka otomatis Yah itu adalah sebuah kebenaran. Karena istilah Nehemia, Yah di sana pun bicara tentang Yah Yahweh. Allah pemelihara. Yahweh. Maka kita mulai mikir, E-nya dari mana? Setelah diteliti semua literatur, hanya ditemukan beberapa buku yang ditulis oleh Clemens, Bapak Sejarah Gereja, pada abad ke-2 setelah Kristus. Baru di situ dikatakan bahwa dia memakai kata Yahweh. Jadi vokal E ditambahkan di sana. Sampai saat ini, kemungkinan besar yang benar adalah Weh. Weh, E, vokalnya vokal E. Kenapa? Karena Clemens adalah Bapak Sejarah Gereja bersama dengan Yosefus pada abad pertama dan abad ke-2. Mereka menuliskan kata nama Allah dengan konsep vokal E ditambah di W-E-H menjadi Yahweh. Jadi Yehova itu tidak benar karena H-nya hilang. Yahweh harus ada H di belakang. Dan itu tidak mungkin dengan konteks Adonai dan Elohim pinjam vokal dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah Yah itu menunjukkan pada Allah dan Weh itu dipakai oleh bapak-bapak sejarah gereja. Maka otomatis ungkapan yang benar pada nama diri Allah adalah Yahweh itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih,
Setelah kita memahami akan hal ini, maka saya mau katakan buat kita, betul nama diri Allah adalah Yahweh. Tetapi kalau pihak tertentu yang menyatakan begini, kita tidak boleh pakai nama Allah, tapi kita pakai nama Yahweh. Saya setuju saja. Tetapi memutlakkan itu, bahwa kita tidak pakai itu adalah dosa, bagi saya itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Karena Allah adalah jenis, betul? Kita bisa pakai. Hakikat, esensi, kita bisa pakai. Tapi Yahweh pun kita bisa pakai. Karena itu bicara tentang nama diri Allah. Hanya masalahnya adalah orang Ibrani terlalu keras menafsirkan Keluaran pasal 20 ayat 7. Akhirnya mereka tidak lagi menyebut nama Yahweh. Padahal nanti kita melihat problemnya bukan masalah pada penyebutan nama Yahwehnya, tetapi problemnya pada sembarangan menyebutnya, betul ya? Sehingga kita bisa pakai nama Allah, kita bisa pakai nama Yahweh. Tergantung kita mau pakai yang mana, sesuai dengan konteksnya, nama diri kah, nama jenisnya atau jabatannya. Sehingga dengan demikian jangan sampai kita punya Allah, tetapi kita tidak tahu sejauh mana cara memakainya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya mungkin berpikir bahwa ini mungkin agak sedikit berat buat kita. Tetapi yang penting intinya yang kita pegang adalah kita boleh memahami ketika kita baca Alkitab. Dia pakai kata Tuhan, pakai kata Allah dan lain sebagainya. Kita sudah tahu ini menunjukkan kepada apa. Dan saya mau katakan ke Protestan, ke Kristenan, tidak alergi terhadap konsep nama Yahweh. Kita juga tidak boleh menolak konsep Allah. Karena pengagung nama Yahweh melakukan dua hal. Yang pertama, menolak nama Allah. Yang kedua, menekankan harus mutlak kita pakai nama Yahweh. Maka mereka punya lagu kesukaannya. Lagu kesukaan itu pun sebenarnya lagu kesukaan kita, tapi akhirnya diubah. Kita punya lagu kesukaannya, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Tidak ada request ya. Oke. Tapi lagu itu akhirnya bagi pengagung nama Yahweh ini dia katakan, Allah ditinggalkan, Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai, Allah ditinggalkan dengan sangkakala. Kenapa? Tidak boleh lagi pakai nama Allah. Harus pakai nama Yahweh. Jadi harus nama Allah itu ditinggalkan. Kenapa? Karena itu sesembahan daripada dewa matahari menurut mereka. Ingat, mau dewa apapun pakai nama itu nama jenis, maka kekristenan boleh pakai itu. Amin itu ya. Itu nama hakikat, maka kekristenan boleh pakai itu. Kenapa? Contohnya manusia. Saya punya nama, tapi hakikat saya adalah manusia. Saya tidak mengklaim bahwa manusia itu hanya punya saya. Betul ya? Alfie juga mengklaim, saya punya nama diri, tapi hakikat saya adalah manusia. Semua orang di Afrika sana pun mengklaim, aku juga manusia. Betul ya? Maka ketika orang menyembah, siapapun menyembah, boleh memakai nama Allah itu sendiri. Karena itu bicara tentang jenis atau hakikat itu sendiri. Tapi tidak boleh sembarang orang memakai nama Yahweh. Kenapa? Karena itu nama diri. Tidak sembarang boleh sembarang orang memakai nama Ayub, itu nama saya. Markam Bui 5. Jadi di sini kita boleh sungguh lagi mengerti ini. Untuk boleh sungguh lagi membawa kita mengerti wawasan kita tentang nama Allah itu sendiri. Nanti saya akan bawa kita untuk mengerti mengapa tidak boleh sembarang menyebut nama Allah yang sudah kita sebutkan tadi. Tuhan Allah Yahweh. Itu kenapa tidak boleh sembarang menyebutnya. Setelah kita mengerti poin yang pertama ini, nanti kita akan masuk di dalam pengucapan sembarangan itu seperti apa dan mengapa kita tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.